Artis Raffi Ahmad mendapat aduan dari para karyawan Rans Entertainment yang iri karena tak ikut ke Turki. Melansir video di kanal YouTube Rans Entertainment pada Jumat 10 September 2021, Raffi Ahmad pun iba dan ingin karyawannya yang tak ikut turut merasakan bahagia dengan cara yang lain. Kemudian suami dari Nagita Slavina ini mengambil sesuatu dari dalam lemari kantor. Raffi Ahmad langsung mengambil 4 gepok uang yang berjumlah 40 juta rupiah. Mendengar itu Raffi Ahmad langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lalu salah satu karyawan protes dengan meminta agar yang ikut ke Turki tak boleh mendapatkan jatah lagi. Namun para karyawan yang ikut ke Turki malah ikut protes balik. Hal itu karena mereka turut membagikan oleh-oleh kepada yang tak ikut. Raffi Ahmad yang tak ingin karyawannya ribut akhirnya mengusulkan ide. Ayah dari Rafathar itu memutuskan untuk mengadakan game saja agar adil. Jadi untuk karyawan yang menang akan ia hadiahi. Akhirnya para karyawan Rans langsung antusias mengikuti game itu. Sesuai janjinya, Raffi Ahmad pun membagikan beberapa lembar uang dari 40 juta rupiah yang ia pegang kepada setiap pemenang.